Halo Robloxmania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Dan di video kita kali ini ya, Bang KW dan juga di sini Popcat, terus kemudian Pocing Hitam dan Indo WK mau main game Roblox lagi, yaitu gamesnya Pet Simulator X. Nah ya, tadi malam itu jam 11 malam ada update. Nah ini Bang KW subuh-subuh langsung deh rek deh sama mereka nih. Pengen tahu update-nya seperti apa? Yuk langsung aja yuk kita cobain update-annya. Kayaknya banyak banget nih update-annya. Update-annya ada di mana teman-teman? Update-annya ada di mana? Di Glacier kata si Pocing Hitam. Yuk langsung aja kita ke Glacier. Ke Glacier, oh ini dia ya Glacier. Oh belum dibuka, maklum deh. Yuk langsung kita buka di sini. Wow ini ya, 7,5 billion. Wow, padahal kita udah nyiapin uang banyak banget ya sampai mentok ya. Karena kan waktu itu kan gosipnya kan harganya kan lumayan kan buat masuk. Ternyata cuma 7,5 B. Oke langsung gas aja kita masuk ke dalam. Ya, nice. Ini adalah update-annya. Oke, ini adalah chest besarnya buat kita AFK. Ya, di sini uang kita nanti akan nggak berguna ya. Uangnya akan nggak berguna dong yang kita udah kumpulin ya. Waduh, dan ini ada koin baru ya, Cing ya. Waduh. Ini tuh belakangnya T. Ini kapan mau pecahnya? Nah, ini dia koin barunya ya. Malam sampai sini masih belum pecah. Oh, kata si Pocing ini dari malam sampai sekarang dia nggak pecah-pecah. Ini koin barunya ya? Ya, ini koin barunya, ini koin fantasi dan ini koin biasa. Waduh, ini koin barunya namanya apa sih? Ada yang udah tahu belum? Nama koin barunya apa ya? Robot koin. Oke, robot koin kata si Indo WK, kata si Popcat Tech, bukan. Asal dasar. Ya sudah, yuk langsung aja sekarang kita lihat updatean berikutnya. Ini dia dunia teknologi. Waduh, ini yang buat kita nanti kita pecah-pecahin supaya kita bisa dapat uangnya. Nice. Kemudian di sini juga ada pet buat tier 4. Nah, sementara aku udah tier 3 menuju tier 4. Butuh 500 pet buat equip satu lagi. Waduh. Oke, kita pecah-pecahin dulu deh. Ya di sini. Nah, ini dia shopnya. Oke, ini shopnya. Ini 3000, 27000. Shopnya lumayan, harganya lumayan murah maksudnya untuk saat ini. Ya. Ini kayak dari nol lagi kita ya. Kayak riset pabrik ya. Ini harganya murah-murah. Tuh, harganya cuma 10.000, 94.000 ya. Tapi nanti dulu kita nggak gacha dulu. Kita penasaran mau ke tempat berikutnya dulu. Butuh 50.000 ya. 50.000 duit dari Tech World ini ya. Oke, tadi apa namanya? Oke, sekarang uangku sudah di atas 200.000 ya. Langsung aja kita udah selesai main petasannya. Ambilin dulu koin-koin di sini. Aku udah selesai main petasannya ya, dan kita akan langsung buka itu namanya tempat berikutnya. Oke ya, di sini aku nggak pakai pet yang bisa ada magnet nih. Kalau yang ada magnet enak. Ya ada sih magnet, ini cuma satu nih. Nih kalau kita kesini dia langsung kolek semuanya. Tuh, nggak usah keliling. Mantap. Yuk, langsung aja sekarang kita buka ya tempat berikutnya. Wow, Indo WK udah menunggu kita di sana. Oke, Tech Coin. Mantap. Sip, udah di sini dong. Sementara si Pocing juga udah di sini ya. Mantap jiwa, keren kalian. Kalian udah lebih dulu ya. Udah lebih dulu begadang daripada Bang KW ternyata. Astaga. Oke, di sini ada tempat apa ini? Just My Dream ini tempat apa ya? Kata dia buat dark matter. Coba dark matter. 1/5 hari, 2/3 hari, bre, lama katanya. Oke, kita coba aja ya. View di sini. Oke, nggak tampil apa-apa. Sekarang kita coba make aja. Oke, kita coba making ya. 1 pet katanya 5 hari. Oh iya bener. 2 pet 3 hari. Oke, 3 pet 1 hari. Ya, 4 pet 12 jam. Wah, ini kalau lebih banyak petnya berarti lebih cepat ya di convertnya ya. Dan di sini butuh 15.000. Oke, kalau yang Empire Dragon di sini, coba yang Empire Dragon. Coba Empire Dragon itu kita kan ada banyak nih. 1
2, 3, 4, 5. Nah ini cuma butuh 5 jam. Kalau 6 malah 30 menit. Kalau 7 gak bisa. Oh maksimal 6 ya. Ini akan di convert jadi 1 pet nanti, dan jadilah pet dark matter. Oke kita coba convert aja. Are you sure? Tentu saja. Di sini butuh waktu 29 menit atau 30 menit tadi ya. Atau kalau mau instan bayar 100 Robux. Ya udah langsung instan aja. Bayar 100 Robux. Bam. Oke. Kita sudah bisa berhasil dapetin dark matter-nya. Oke, kita lihat di sini sekarang ya. Kita lihat di sini pet-nya berapa ini power-nya. Kita mau lihat di sini. Oh, mana? Belum bisa ya. Oke, kita oh, ini diklaim dulu ternyata. Sip, kita klaim. Mantap, berhasil. Kita sudah mengkonvert satu pet legend dari dragon, dan sini powernya 120M teman-teman. Wow, mantap, 120M. Ihi, keren. Oke, sekarang kita akan ngambil pet yang udah kita titipin tadi ya. Kayak penitipan barang jadinya. Oke, ini petnya sudah ready dan bisa kita ambil. Nice. Oke, kita klaim-klaimin aja. 1 2 3 4, 5, 6. Oke, sudah 6 pet. Kita berhasil dapetin pack dark matter-nya. Nah, gampang banget. Gampang banget, nah dia. Wow, ini dia powernya. Wah, lumayan lah. Powernya udah pada naik sekarang. Lumayan. Yuk, kita pakai aja kalau kayak gitu. Kita pakai aja. Nah, gampang banget. Gampang banget sekarang punya pasukan pet dark matter. Mantap. Mantap jiwa. Sip. Nah, wow, lumayan nih, lumayan, lumayan, lumayan banget. Oke, sekarang aku mau coba gacha di sini ya. Kita akan coba gacha deh sedikit. Uangku di sini sudah 2,7 jutaan ya. Ini tadi farming sekitar 40 menit lah. Yuk, langsung di sini kita buka. Di sini harganya berapa ini? 115.000. Oke. Di sini 1,3 juta. Ya udah, ini aja. Satu, dia pengen tahu aja dapatnya apa ini. Oke, yang pertama kita buka. Ya, langsung di sini yang 1 jutaan. Oke, golden robot. Lumayan daripada lumayun. Terus kemudian di sini ada oke, masih bisa lagi buka lagi inilah. Buka lagi auto hatch-nya. Aha. Bam, ya, golden robot lagi. Ah, langsung habis uangnya. Sisa 692 ya. Ini aja deh. Tinggal dikit masalahnya. Oke, robot lagi dan robot lagi. Robot mulu dapatnya. Robot lagi ya. Elah, mentang-mentang ini update-nya robot, kita dikasih robot mulu dong. Astaga. Jangan jadi sesat dong. Sesat sekali Roblox aja. Robot dan robot lagi. Sesat banget. Lagi. Ah, lumayan dapatnya, beda kali ini. Enggak apa-apa, habisin dulu koinnya. Ya, el robot lagi. Astaga. Robot mulu. Aduh. Udah deh, habis kali koinnya habis nih. Oke, robot lagi. Habis koinnya. Nah, mantap sekali ya. Itu dia tadi ya update-annya ya. Kita udah ngerasain, dan ini kita lihat powernya. Oke, di sini powernya cuma 41 juta yang tadi kita gacha ya. Aduh, jauh kalah ya sama pet yang sebelumnya kita udah punya dan kita jadiin dark matter. Ternyata power di sini ya sama kayak reset pabrik, alias dari nol lagi. Powernya masih kecil-kecil banget, dan di sini coming soon-nya pasti ini dia powernya yang bakal GG-GG ya. Nanti ini kali berikutnya, di updatean berikutnya. Masih panjang berarti nasib game ini. Mantap. Oke deh teman-teman semuanya, itu dia tadi updatean terbaru dari Pet Simulator X. Wow, luar biasa, interface-nya bagus banget ya. Di sini juga pet-petnya, aduh, pet barunya masih cukup jelek sih powernya. Lebih bagus pet yang lama, tapi kita lihat aja nanti ke depannya. Dan jangan lupa kalian like dan juga subscribe, serta kita lanjutkan lagi game Pet Simulator X berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bang KW di sini pamit ya. Dadah semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah join. Ini dari subuh tadi ya, Popcat, Indoweka, Just Dream, dan juga Pocing. Gak tahu kemana Pocingnya. Oke, dari semuanya ya. Yeay.